Baik, seterusnya kita ikuti perkembangan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Muhammad Nafizi Manapiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di kawasan pedalaman beberapa negeri seperti di sekitar pedalaman negeri Kedah, Perak, Pahang, Negeri Sembilan, Kelantan dan juga Terengganu. Keadaan cuaca ribut petir untuk kebanyakan kawasan-kawasan ini dijangka akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Namun begitu, ribut petir yang berlaku di sekitar pedalaman negeri Pahang, di sekitar Kelantan dan juga Terengganu dijangka mampu untuk berterusan sehinggalah ke lewat malam. Untuk tinjauan cuaca semasa bagi negeri Sabah dan Sarawak pula melihatkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang turut berlaku di beberapa bahagian di negeri Sabah seperti di pedalaman, Sandakan dan juga bahagian Kudat di negeri Sabah dan juga di kebanyakan bahagian untuk negeri Sarawak pada petang ini. Dan keadaan cuaca ribut petir untuk kawasan-kawasan di kedua-dua negeri berkenaan juga dijangka akan beransur reda menjelang awal malam dengan ribut petir yang berlaku di sekitar bahagian Kuching, Serian dan juga Kapit di negeri Sarawak dijangka akan berterusan sehinggalah ke tengah malam nanti juga. Dan akhir sekali kita lihat keadaan di sekitar kawasan perairan negara. Angin kini dilihat mulai bergerak dengan kelajuan yang sederhana iaitu sekitar 20 sehingga 30 km sejam. Oleh itu, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora dalam waktu yang terdekat ini. Baiklah, sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.